Tiada niat mahu menafikan pembangunan dan kemajuan seperti pembinaan transit aliran massa atau MRT, tetapi apa yang dituntut hanyalah hak mereka. Itu luahan penduduk Taman Seri Raya yang mendakwa. Sehingga hari ini, pihak MRT gagal menjelaskan pampasan seperti mana yang dijanjikan dulu. Wakil Badan Bertindak Jawatankuasa Penduduk Taman Seri Raya Azhar Ibrahim berkata mereka sudah beberapa kali adakan perjumpaan dengan pihak MRT. Malangnya, tuntutan penduduk berkenaan seolah-olah dipandang sepi. Atas sebab itu, jawatankuasa penduduk mengambil keputusan untuk menghantar memorandum kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya ada tindakan susulan yang mungkin dapat dilakukan. Tujuan kami untuk mengadakan untuk menghantar memorandum ini adalah untuk meminta pihak kerajaan kita, pihak kerajaan baru kita untuk mungkin menasihati atau bertanyakan kepada pihak MRT Corporation tentang keadaan kami yang agak dipinggirkan atau mungkin rasa dipermainkan oleh pihak MRT. Kami sebenarnya bukanlah penduduk-penduduk yang jenis mengambil kesempatan. Kalau tuan-tuan nanti baca pada memorandum kronologi kita, kami telah memberi banyak peluang kepada pihak MRT. Kami memanggil mereka untuk berbincang tentang kerosakan kami. Mereka macam tarik tali pada kami, okey? Dan okey, kata dia akan membaik pulih rumah kami dalam keadaan yang kita pun tahu. Bila dia panggil kontraktor dia, kadang-kadang dia orang pun dengan kad kos dia orang, keadaan kualiti dan pembaikan yang kita harapkan tidak mencapai keadaan yang seperti kita harapkan. Tinjauan Esrawani mendapati banyak rumah yang mengalami kerosakan. Itu tidak termasuk masalah lain seperti banjir kilat, pembiakan nyamuk Aedes yang menimbulkan tekanan emosi kepada penduduk setempat. Wakil MRT ketika dihubungi Esrawani berjanji akan melihat kembali perkara itu sebelum sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan.